Pemain juga. Ya. Kamu itu loh, pasar nggak aman, dagangan sepi. Lah kok tetap minta uang keamanan? Heran aku itu. Eh, kasih tahu ya sama Ismet, nggak ada lagi yang namanya uang keamanan. Dok, sekarang lu lompat yang tadi gua ajarin. Cepat. Bisa lah, Dok. Pasti bisa. Kita ngandalin jurus-jurus lo, ya enggak? Harus dong. Apalagi gua udah punya topeng ini. Wih, Dok. Keren lah. Gua kalau udah pakai topeng ini. Siap dah. Sekarang gue sih. Oke. Lompat. Ye. Yeah. Sekarang bos. Oh, oke. Okay. Wedeh. Keren. Udah kali. Ayo. Wow. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, menjadi juga menghina. Ku akan terus. Kevin, ngapain sih kamu? Bodo amat. Dadah. Kamu temannya yang kabur itu kan? Enggak apa-apa, saya bukan teman mereka. Aduh, gak ngaku lagi. Jam sama Kevin. Silakan Bu. Bu aja ya. Mampir. Oh, jadi ayo Bu. Ayo mangga. Bayar uang keamanan sekarang. Ayo. Pemain juga. Ya. Kamu itu loh, pasar enggak aman, dagangan sepi. Lah kok tetap minta uang keamanan? Heran aku itu. Eh, kasih tahu ya sama Ismet. Enggak ada lagi yang namanya uang keamanan di sini. Hmm. Semakin hari semakin semena-mena lo. Bilang sama bos lo Ismet, kalau memang dia jagoan sejati, lawan gue. Wih, hebat Pak Joni. Pak Joni berani nantangin Bang Ismet. Bang Rode, ya. Kita panggil Bang Ismet sekarang. Ayo, panggil, panggil, panggil. Apa yang tadi berani nantangin gua? Lu, Johnny Kriting Kribo! Lu, Mae! Lawan gua sekarang! Kekuatan Ismet besar sekali. Lebih baik aku tidak melawannya sekarang.
lihat dia. Ya. Bangun. Bangun. Berdiri. Lu gak bakal menang lawan gua. Kita bawa ke tempat bahar. Berani lu sekarang sandra anak gua. Lepasin. Lu gak usah pakai bentak-bentak gua sekarang. Kalau pengen anak lu bebas, lu kasih gua 10 juta, baru gua bebas. Gimana? Tanpa nego. Songong lu sekarang sama gua, mentang-mentang lu sakti. Oke. Gua bayar lu 10 juta tanpa nego. Bagus. Cakep. Saya senang kerja sama dengan Anda. Thank you. Banyak tuh bang, biar ngumpul nih dapur bang.